Waktu aku Holijah sakit semalam di Royal Prima mana nak? Ayahanda ya? Itu makannya enak-enak juga, tapi ini lebih lagi. Nah, lebih lagi. Tau ini ya, menyelerakan banget. Ini. Nah, buahnya pun enak-enak dari tadi siang kan nak? Udah gak zaman rumah sakit makanannya kayak orang mau mati. Makin sakit. Bahkan ini berasa banget loh enak kali ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah sakit Bunda Tamrin. Iya kan, Nang? Ini di bed. Tadi siang pedes. Pedes enak? Apa loh yang tadi siang? Iya kan kayak gitu, tapi yeah. Beda lagi. Yang udah gak zaman, Nak. Kalau rumah sakit makanannya kayak orang mau sakit nanti mati lah pasiennya. Kayak gini, bahkan sekarang dikasih makan pendamping. Kalau dulu kan satu orang satu gitu kan. Sekarang untuk pasien-pasien makan pendamping. Satu orang tiga. Ini apa? Tempe? Iya. Makan cuci tangan kan? Itu apa, Nak? Enak kayaknya itu, Nak. Sop ayam jagung gitu. Itu juga masih ada kan? Nanti kita makan cimil-cimil itu ya, cimil jagungnya. Aku cuma pakai itu aja, enggak pakai teri. Enggak suka teri, pedes. Kok suka sebenarnya kok makan kau, tentang ada yang baru kok lupa yang lama kau. Iya, betul pedes. Kacang lupa kulit. Enakan. Enak kali berapa kali? Gitu lah, udah gak zaman rumah sakit anyep-anyep. Semoga semua ya. Apalagi rumah sakit. Orang yang sakit ataupun rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan ataupun orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa merasakan seperti yang entok rasakan ini. Pak, rumah sakit yang mana yang lebih sering? Bukan hanya orang kaya, bukan hanya VIP saja yang bisa merasakan ini, tapi KIS, BPJS atau apa aja semualah yang membutuhkan pelayanan bisa merasakan senikmat, semewah, sewar ini. Ditaruh di sini, gini makan enak, biar enak. Diambil, diambil. Enggak, ditaruh piringnya diambil, enggak bisa. Gini. Bunda gini, gini ya. Gini, gini ya. Enggak suka kayak gitu, takut jatuh. Enggak jatuh loh, Nak. Daripada kayak itu bungku, enggak sehat perutnya. Enggak berat kok, mana jatuh? Kok berdiri abang jatuh lah, kok enggak berdiri kan enggak jatuh. Coba biasa aja, Nak, duduk ya. Biasa aja lemas. Jangan ditegangin gitu. Enggak jatuh. Ininya dipegang. Ini ada paham. Ada paha ini ayam lada hitam di sana. Nah. Coba bunyi rasanya. Enak enggak? Enak, sendok makan. Enak. Makan lo cabai-cabai gelundungnya, ha. Enggak kayak makanan rumah sakit lah. Kayak makanan resto enak. Luar biasa. Gak enak rumah sakit sini. Sinarus ini pun enak-enak juga makanannya, cuman gak semewah ini ya. Sinarus ini yang dipakai ikan ini, gak sambal. Oh, sinarus ini dekat rumah kau? Oh iyalah, itu tergolong busuk itu. Apalagi ini? Kunti itu. Belum apa? Ini sopnya menyelerakan kali ya? Yang dekat kolam pancur, aku mana? Mana gue tahu untuk orang itu? Semoga ya orang-orang yang pakai KIS, pakai BPJS, kita ulang-ulangi lah gitu supaya pemerintah malu melihat video ini ya. Semoga dan lebih bagus lagi nggak usah ada sakit-sakit lah kok bisa. Udah baca doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki dari Allah. Ini pun manis tapi enak. Enggak ini kan. Bukan manis kola. Manis seger enggak apa mau mana. Jangan manis kola. Bunda tahu bunda yang rumah sakit yang dekat kandang rusa. Kantor lurah. Kantor. Yang dekat kandang rusa. Kandang rusa. Kandang rusa. Yang
pajak ke sana, daerah Melati sana? Bukan. Supinah Haji. Supinah Haji. Iya serem. Banyak pohon-pohon besarnya kan. Udah enggak zaman lah. Ayunannya tuh pun pernah dalam sendiri. Iya, ih, udah lah enggak usah masuk sini. Main-main gitu pasti ada. Main dia. Serem lah. Ya, Supinah Haji memang agak ngeri ya. Mati kena pijakan cek di sana.